Sekarang Bapak udah gak bisa gaji kamu lagi. Sebagai gantinya silakan ambil kain 2 atau 3 bal, bolehlah. COVID-19 menghancurkan dagangan Bapak. Di pasar ini juga hampir semuanya berhenti jualan. Bu Lastri masih membutuhkan bahan. Saya punya banyak bahan, Bu. Gawamennya baik, Yu. Tapi kita kerjakan bareng-bareng ya. Soalnya... Wis patang bulan lakas yang menggawe. Ibu wis bangkrut, Yu. Ora bisa bayar karyawan. Pemerintah akan selalu hadir bersama masyarakat, bahu-membahu mencari jalan keluar dan membuat perubahan besar demi mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.